Gue Fadil. Gue Risa. Gue Sandra. Gue Nina. Morning guys, jadi hari ini kita bangun pagi. Ini jam berapa ya? Sudah jam 8, jam 9 kita mau ke Zoo Bali ya? Bali Zoo, mau ke Bali Zoo. Hei! Untung belum ganti. Sini lah, bukan bercerah dalam. Kita gak jadi menonton show. Selamat pagi ibu-ibu, bapak. Selamat pagi, bapak. Gimana hari-hari ini? Kayaknya benar-benar semalam ada kerusuhan. Aduh iya, sayang. Jantungan. Tolong suara gue hilang. Tadi apa? Sayang dalam orang gemuk. Iya, biasanya kalau sayang dalam orang gemuk itu ngeringkel. Ngeringkel ngegulung. Nah itu antara punya saya atau punya Clarissa. Iya. Punya saya. Ya udah deh, pokoknya kita mau siap-siap dulu. Kita makan dulu. Yaps. Terus ya udah deh, capcus. Capcus, Mak. Kemana kita emang hari ini? Kita mau ke Bali Zoo. Kita diundang Bali Zoo buat datang. Dan ya udahlah, ketemu teman-teman sekalian kan. See you lah, pokoknya yeah. Bye. Oke. Okay. Sekarang kita udah mau jalan ke Bali Zoo. Ini hari keberapa kita sih? Hari ke-3. Oh iya. Udah mau pulang takut. Ya, oh, iya, udah mau pulang. Yo. Jadi kita mau ke Bali Zoo, kita mau lihat binatang. Iya, kita mau sebenarnya udah kayak binatang. Iya, dia udah kayak binatang sih. Dan kalian harus tahu guys, tadi malam udah cerita sesuatu kan, bisa lihat IGTV-nya Fadil. Iya. Udah malas banget. Gua udah malas ceritainnya. Udah kesel. Udah musik. Pokoknya langsung aja cek. Kita mau jalan dulu. Selamat tinggal Villa Sultan. Bye, Villa. Ya, Villa 200 juta. Enggak nyampe. Tadi kira orang beneran. Beneran kan? Iya dong. Kan lu bilang. Enggak sih sebenarnya bohong. Sebenarnya 250. Cuma kita gak enak kan. Iya. Tapi jangan dilebih-lebihin. Oke, sampai ketemu di Bali Zoo. About time we try something new. Maybe for a while, maybe just a fluke. The wind will just give back the same way that it took. Iya, gue bilang Bali Zoo seru gitu. Iya, terus kan gue bilang, ya udah berarti kan ini kan lo ngomong Bali Zoo seru. Kalau sampai Bali Zoo seru, gue bakal bener-bener ngeliatin lo gini terus sepanjang di Bali. Mau di depan ada apapun, gue liatnya kesini. Kalau Bali Zoo seru? Ya, gue berarti senang. Nggak bisa lah anjir, terus berarti hasilnya kan? Lah. Nggak, gue ngomong apapun. Gue juga ngomong merina, kenapa sih? Gue sih cuman bukan rampai, gue cuman ngeri kas lo liatin gue. Gue lo jadi naksir. Guys, jadi gini. Ada cerita menarik. Lucu deh. Menarik, nah, gue nggak bilang lucu. Tapi pasti lucu. Gue cuma bilang menarik. Iya, cerita dulu. Iya, coba cerita dulu. Jadi kayak malas cerita, gue udah cerita. Coba. Aduh. Oh, ceritanya ini kan vlog Arif Muhammad yang podcast itu. Iya, yang mana, iya. Adil? Iya. Ya. Alhamdulillah, Bang. Sehat. Nyangka nggak lu bisa sukses ini? Aduh, kalau dibilang sukses sih, kayaknya biasa aja deh, Bang. Karena kan, ya masih... Tapi, Dil, cuman orang sukses yang mukanya masih gini-gini aja yang gue liat lu. Masuk. Nah, kita sudah sampai di Bali Zoo. Kita udah sampai sekarang. Kita mau masuk. Benci gak lo? Kita mau ketemu sama yang undang. Di sini kita tetap harus mematuhi protokol. Jadi sebelumnya cuci tangan dulu. Wah, gue udah gede banget kan. Ya, cuci tangan dulu baru pakai. Udah cuci tangan dari 2001, gue. Ya, gue 2009. They could care of you. Maybe it's about time we try something new. Maybe for a while. Maybe just a fluke. The wind will just give back the same way that it took. Di sini konsepnya jalan, guys, memang. Jadi sambil lihat-lihat binatang-binatang kan sambil olahraga ya. Betul. Lebih dekat ya kak dengan hewan-hewan. Tuh. Tapi bisa juga tuh kalau mau sewa tadi pada pakai
Reptiles itu juga. Dil, namanya siapa, Dil? Namanya ini Bezita. Sumpah? Iya. Ini nih. Eh, gak mau. Gak ulang. Pocong, guys. Ada yang kangen sama diriku. Oh, yang ini belum mau joget, guys. Ada yang kangen sama diriku. Nanya Ocong. Ocong. Jangan malu-maluin dong, ini direkam. Ngomong, kek. Apa, kek? Udah agak capek ya. Tapi kayaknya ini karena grab. Sumpah. Karena ngangkat. Bukannya lebih enak tadi naik grab-nya. Iya, ngangkatnya capek. Kita jalan, ternyata konsepnya jalan kan. Aku enggak tahu ada tangga-tangganya gitu. Iya, ternyata ada tangga-tangganya juga. Tapi ya udah, kita nikmatin aja ya, guys. Gue bisa percintaan gue lihat burung aja. Sayang. So sweet. Jangan, itu rambutnya rusak, sayang. Iya, rasa kondisi jadi kok. Udah kasih aja lah. Coba joget dong. Joget Bali lagi. Sama burung. Panas. Tuh mereka di luar tuh. Lihat-lihat zebra. Belinda keren sekali. Ini lucu kan? Gak boleh dipegang, takut sensitif. Tapi kalau dia yang megang boleh, egois emang. Hey, Belinda, kenyang. Tuh gemes banget. Pulang yuk. Oh enggak. Ini namanya apa tadi? Gimana dong? Enggak apa-apa. Mau tahu enggak E-nya kayak gimana? Kayak nganggur. Kan bingung turunnya kan? Bukan. Bos, itu enggak susah ya, Bos. Tapi yang penting apa, Bos? Santai, Bos. Kayak gini aja santai, Bos. Dijamin insyaallah semuanya bakal kelar, Bos. Bukan kan lagi ini aja makanan udah disediain juga dari gua. Iya, dia di setiap tempat ada tempat cuci tangan loh. Ada tempat cuci kaki juga. Oh, dia manggil gue tuh. Ngeliat gue di sini manggil dia. Jawab dia saudara dia. Jawab saudara dia. Aku pulang. Hati. Jadi kita resmi pacaran. Ini ibu udah besar. Iya, dia tadi pelek. Tahu enggak sih kalau ketemu itu tandanya dia alam. Oh iya, dia benar. Dia love you dan ini namanya siapa? Dea, Dio. Dio. Panjangannya Diorama. Iya. Ya begitulah pemirsa, wisata kita hari ini mari kita lanjut ke kalau mau lihat hewan-hewan yang lainnya bisa cek Instagramnya Irfan Hakim. Iya. Enak. Ini makanannya juga. Ini yang satenya enak banget. Artis ya, guys.
Jadi kayak gitu. Jadi malu kayak gitu. Sekarang kita mau lihat gajah. Esan Jinora mana? Galak lagi nih. Banget. Menurut lo aja. Oh iya. Direkam aja ya. Ini Esan kenapa siap muter-muter aja? Esan? Esan pin kawin lagi ya? Esan. Pemirsa, welcome to National Geographic. Kita sedang melihat gajah Afrika. Gue mau ngapain ke Japan. Ini. Kameramennya parah. Gua improv yang sangat keren dan Sandra. Kenel KW. Anjing lu, dia jahit. Iya tuh. Dia sablon sendiri loh guys. Sablon. Tuh. Apa ini namanya? Sablon. Tuh, anjay. Keren lu. Kalau lu yang pakai kan kesannya ini. KW ya? Bukan, original. Kalau oh, kan, kalau gue KW, tapi padahal asli. Iya, kan KW palsu, padahal. Hah? Kalau ya udah, deretan deh vlog ini. Kalau di atasnya pun gue udah capek banget. Teman-teman, jangan lupa kalau ke Bali kalian mampir ke Bali Zoo. Yes. Banyak banget hewan-hewan yang langka ya. Amat. Ya. Semua sekali. Zoo Tycoon ya? Iya, benar-benar kayak Zoo Tycoon. Kalau lu main game Zoo Tycoon, ini benar-benar realnya di sini. Seru banget. Terus tapi enggak seril Zoo Tycoon yang singanya bisa macan orang sama orang. Oh iya, iya dong. Zoo Tycoon jadul. Oke, seru banget. Wajib ke Bali Zoo. Wajib ke Bali Zoo. Terima kasih Bali Zoo. Terima kasih. Kita bantu biar hewan-hewan di Bali Zoo bisa makan yang banyak. Yes. Thank you for coming. Terima kasih sudah support Bali Zoo. Ditunggu kedatangannya kembali. Yeah. Ini villa kedua kita. Ini villa kita yang kedua, kita mau ke atas, mau lihat di lantai 2 aja, karena ada kolam renangnya juga ya di atasnya. Guys, gak usah ngintip-ngintip, langsung ke atas. Oh, ini ke atas nih. Nih, udah kanan kiri. Aku gak liat masuk. Ya mau masuk. Ini kamar yang di atas modelnya kayak gini, tuh. Ada kolam renangnya. Ini bisa langsung dibuka. Tuh. Oh. Langsung kolam renang deh. Langsungnya. Apa sih, maaf baru bangun pemirsa. Berenangnya ngeliatnya sawah. Sini kameramen. Tuh ada sawah. Bencong. Mantap, bagus banget. Enggak ya pemirsa. Ya, anget dikit sih pemirsa. Karena mungkin masih terik. Betul. Di sini tuh ada 6 kamar, 2 di atas, 4 di bawah. Kamarnya semuanya kayak bathtub dan gede-gede banget. Kita ke bawahnya lagi. I like kamar yang gede. Oke, ini kamar yang ada di bawahnya ada 4, modelnya kayak gini semua. Nah, lihat. Oh, kayaknya aku di sini deh. Ya enggak sih, enak di bawah. Soalnya di bawah dingin. Di bawah lebih adem gitu. Tenang. Nih, kamarnya kayak gini juga, gede dan ada bathtubnya di sini. Semuanya luas banget.
jadi ini kita lagi, udah jam berapa sih nih? Kita lagi karantina Victoria's Secret. Iya, yes, betul. Dan ini kolam renangnya. Kata Sandra apa, San? Kayak mau bekerja lah, apa? Bekerja keras lah. Supaya kalian bisa supaya kalian bisa membeli villa seperti ini, ya. Iya. Alhamdulillah ini kita udah beli sih. Iya, alhamdulillah. Udah beli itu sanitizernya yang itu tuh. Ya makasih ya. BDW pasti kalian pada nanya, kafannya kemana ya? Kafannya kok gak ada sih? Mau tahu gak dia pijit plus-plus? Gak. Dia ketemu orang buat pijit plus-plus. Gak, dia ketemu laki-laki gitu buat pijit plus. Intinya dia kayaknya lagi ada meeting gitu. Iya, buat project pijit plus-plus. Apa sih, setau? Gak ada ketemu orang buat meeting gitu. Nah itu, kayak dia tuh kerja keras. Kayak dia tuh kerja keras. Di saat kita semua berenang, dia kerja keras. Iya sih, kita santai-santai. Pagi guys. Hi, morning. Sekarang kita mau ada chef Renata lagi masak. Yes. Lagi motong-motong bawang. Siapa nama dia? Bakso. Kita hari ini makannya tidak disiapin. Jadi pemirsa, saya enggak jadi cooking class nih kayak gini. Pagi-pagi itu ada baiknya kau minum. Dahaga aku jadi hilang. Yes, fortune. Terima kasih. No sponsor. Dan di sini aku lagi mau lihat Dian masak. Risa di sini adalah judge-nya ya, Risa. Yes. Dan kalau misalnya nggak suka, ini semua di cancel makanannya. Dian langsung kayak the moment of truth ya. Kita coba mereka. Cam. Kurang masak. Oh, itu lapar, Bos. Ini apa nih, Chef? Ayam betutu. Dari Bali. Yes, betul. Coba dikasih lihat dong pas lininya. Wih. Enggak mau. Sok banget ya? Iya, sok lumayan. Palanya normal. Ah, jijik, enggak mau nyentuh. Oke, jadi kita mau sunset. Ini aja udah mau terbenam matahari, sunset gimana? Sunset di itu depan villa nih, jadi kita cuma jalan. Kita cuma jalan ke situ doang. Sunset dari mobil sih, sunset dari Alphard. Mending lu sekarang naik biar gak kelamaan. Gimana guys? Lagi dicek dulu tempatnya. Ya tapi tadi di sini di Bali ketat juga ya. Tiba-tiba pas di mobil, masih di mobil aja tadi. Tolong semua maskernya dipakai. Sumpah gue gak pengen berenang. Bapak lagi dapat. Iya nih, tembus. Basah banget. Basah? Hah? Gila. Gak nyaman deh, gue gak buat celana. Gue gak buat celana. Ngapain guys? Foto udah pasti, kita anaknya konten banget. Bagus kan? Thank you.
lagi joget. Iya, big dance. Kalau nanti jalan dia jalan kayak model. Aduh. Nanti lu lihat. Pegang deh, gua kebelet kencing. Dobrakannya sih. Apa gua kencing di pojok situ ya? Kan itu ada air tuh. Ya udah deh. Kalian jangan ngintip ya. Gua udah ngakuin. Enggak apa, biar kencing. Asal pesing gak apa-apa biar foto. Itu aja Fanya jangan di situ. Di situ justru, mending di situ bisa. Nanti bawa pesing. Ya bisa di situ. Iya sana itu tanaman, apa namanya, padi. Masalah makan beras kencing. Gue kan gak boleh. Gimana mana beras kencur. Apa? Ada lagi maraton nih pemirsa. Gue bisa gue, pasti ngomong. Fadil? Ngomong. Ayo mana, gue juga mau gak? Guys, Padahal gue udah buka pintu. Sport, cuman ini kita kayaknya sih ya mau cari baju renang dulu. Dan Sandra nggak ikut. Iya, ya. Sandra nggak ikut. Tidur di villa. Karena dia tidur melulu, apa apa tidur, bukan apa apa ya. Kok ada Sandra? Halo. Bukan apa apa ya, maksudnya kan tidur ada waktunya. Benar, malam ya, kan udah cukup. Tidur. Malam kan untuk tidur. Kalau pagi untuk tidur lagi? Sampai. Dia malam water sport dulu. Oh, lu malamnya water sport. Iya. Pantes.
Ya udah kalau itu beda cerita. Mungkin dunianya Sandra hanya Sandra yang tahu ya. Jujur mana Jujur? Jujur kan yang belum satu. Oh Jujur kan belum kenalin. Oh belum kenalin. Belum. Oh nanti belum, nanti dikenalin ya guys ya. Sekarang Sandra punya asisten juga namanya Jujur. Sudah kenalin ya. Terus kita jalan beli baju renang. Itu kayaknya di situ ada. Fadil Jaidi karena dia nggak punya baju renang, kasihan banget. Kita jalan dulu, nanti kita lanjut ke Tanjung Benoa. Oh, kayak gini ya. Ntar belok kanan udah beli cie. Padahal nggak ada di situ di jalanan. Dah. Dah. Apa ini kita? Ini kita mendadak beli perlengkapan karena gue ditakut-takutin katanya kalau nggak pakai itu nanti fotonya nggak bagus. Jadi gue beli biar kulitnya nggak udah hitam banget. Tapi gue kocok gak hitam lagi, gue udah hitam. Udah lah, biarin. Semua yang ada di sini dibayarin, Mbak. Diborong ya? Sama bule-bule yang pada belanja ya. Selalu cuci tangan ya guys ya, ini sabunnya tinggal injek gitu. Tadi di Bali itu safety ya kalau menurut safety, gue sih kalau menurut gue dimana-mana tempat cuci tangan ada airnya bisa diinjek juga loh. Iya dari tadi loh bang. Enggak sabun ya. Jadi kalau di sini tuh kalian mau main apa gitu ya, dimanapun tuh selalu harus cuci tangan, tapi jangan sebelah kayak saya gini. Ini nanti ntar lagi ke pemirsa. Saya pegangin dulu, mau. Nah, kayak gini nih anak baik nih. Oh, jadi supaya apa? Supaya kita tuh tidak terkena kuman dan bakteri. Oke, kameramen, cus. Another guy looking for the perfect lover. The kind of love you only seen in a novel. I wasn't waiting for sunshine. Jadi ini menunya ya kak. Aduh, ini menunya nih. Ada banyak banget pilihannya, kalian bisa pilih. Terus kita bakalan main yang ini nih semua. Tapi aku enggak. Terus ini seru nih, si walker. Sudah kita naik jet ski, donat. Ini bisa buat rame-rame nih, donat, banana boat. Udah ada harganya juga. Jadi kalian bisa langsung pilih-pilih deh sendiri. Kalau main bisa main di Bayu Suta, kita punya. Udah punya. Ini yang buruk kakak tuh. Namanya siapa? Ini bakso. Di setiap kota ada kan? Ya udah, beginilah bakso bulat. Tantangan. I'm a fan, I'm her own and then you don't bother. All of a sudden you're the hero of my story. I celebrate the love and all is to me glory. Permainan pertama adalah parasailing. Aku, Rina, Sandra main, Fadil juga ya. Tapi kita belum bahasa ya, jadi kita di atas. Panas dong. Wow. Iya benar, kita nyebur dulu. Jadi kita nyemplung kali. Terus habis itu banyak deh gamenya di sini. Ini sepi banget BTW. Nah, ada kesini ya, kasihan. Dadah. Bapak udah nyari posisi ya? Iya. Kita udah harus siap-siap. Di saat semua kesusahan, kita harus yang paling sukses. Ya, buat semua hari ini udah susah ya. Ini baru mau pindah kapal aja. Udah takut. Oke, pemirsa Insert gimana? Pemirsa Insert? Tadi udah water sport, jadi gue udah sampai situ. Teman itu, maaf ya, itu baru mau menuju ke sininya, kapalnya. Wah, terlalu horor. Wow, bener-bener lagi pasang. Ya, lagi pasang. Enggak tahu pasang apaan. Pasang suami istri. Iya, lihat pasangan. Kita lagi nunggu ya guys, sebentar kita mau naik parasailing. Ini bosnya nih, bosnya. Oh iya, ini bosnya nih. Bukan dia istri bosnya. Ini bosnya ya guys ya. Kita hari ini ditemenin sama ownernya langsung karena dia peduli banget dengan keselamatan Kak Larissa. Karena Kak Larissa kan lagi mengandung ya. Jadi kalau aku nyemplung mereka langsung loncat ke dalam laut. Nah, betul. Menyelamatkan ikan-ikannya. Aduh, anjir. Still remember the way this whole thing started. I was walking down the city feeling down and broken hearted. But then I guess sorrows lead to Rome. A full-front collision on my way home. I cut a corner down, we hit and crash. Whoa. Oh,
oh my god, jujur tadi pas di jalan kayak so cool, pas udah dibentangin kok udah tekan ya. Shit, pegang ya. Explorers, it's a different kind of love, and everyone is looking like the crazy people just escaped from the moon. Sometimes I feel that you are from another planet. The way you attract is more disasters like a magnet. I don't know if you are from outer space, but I can tell you I'm enjoying the race. Ini adalah my trip, my adventure, pemirsa. Gimana? Serem nggak? Demi apapun seru. Nggak seserem itu. Oh. Emang dia aja lebay kan? Ayo Risa bisa. Yeay. Paling tinggi ya, Bang? Di belakang. Jangan kentut dong, Risa. Belakang lagi. Belakang. Di sini, Bu. Ibu maaf, yang ini di belakang ini ya, salah. Takut boleh bego jangan. Lihat nih, kita terconnecting nih ya. Moments later. Ya. A little later. Dia udah bilang oke, ini kita udah ditarik, Later. Woi. Meanwhile. A little later. Later. Jangan lo. Serius. Berdoa. Jangan hamil dong. Jangan hamil. Jangan dong. More moments later. Yeah. It's my life. Kenapa apa ini ya? Or never. Meanwhile. Mau muntah boleh gak? Boleh. Awas kena inian lo. A little later. Oh no! Later. Shit! Yang tarik gue sudah 100.000 nih ya. More moments later. Oke, sekarang tadi kita udah naik ini nih, flying donut. Donut doang. Terus udah naik flying fish. Pokoknya sekarang mau naik jet ski yang paling gue tunggu-tunggu. Misalnya tadi di mana? Di water sport kita gak banyak nge-vlog atau gak banyak ngomong. Karena kita benar-benar menikmati. Cobain itu di Bayu Suta aja. Bayu Suta underscore sama banyak Marvin. Banyak banget pilihan iya, mainannya. Seru banget situ, asli. Pelan-pelan. Kayak walaupun gak naik banyak ya kalau aku. Tapi aku ngeliat aja seru banget. Ya betul. Dan beli-belinya juga oke banget servisnya. Iya, servisnya oke banget karena mereka benar-benar kayak
ngajarin gitu tadi. Mereka bener-bener kayak beli deh. Mau fotoin ya, saya mau fotoin. Oh, paling the best. Nah, tadi yang si Walker aja belinya videoin pakai GoPro. Iya. Oh iya, karena tadi gue udah kayak agak nyerah pas sampai bawah. Oh iya, Sandra tadi. Lu paling seru apa, Dio? Ya, sekali lagu. Sama yang itu Flying Dutchman. Apa jet ski sama parasailing? Parasailing harus coba. Terin the best. Aku yang but yang jalan ke situ. Tapi jet ski seru banget. Aku udah lemes banget. Iya, iya. Aku para sailing sama Risa. Aku jet ski dong. Jet ski doang. Jet ski aku curi banget. Ya udah, sekarang kita mau ke villa dulu. Mau istirahat. Mau istirahat dulu, nanti sampai ketemu. Love you. Bye. Iya, udah dibilangin. Itu dia udah bilang oke. Ini kita udah ditarik. Hari terakhir kita udah mau pulang. Anak-anak lagi pada siap-siap. Tapi Fadil pulang duluan. Iya, dia naiknya yang bisnis. Kalau bisnis kan sampai duluan katanya. Benar, bisnis lebih cepet kok katanya. Karena dibeliin tiket, jadi aku pulang duluan. Jadi mereka baliknya malam, aku baliknya siang. Terus ya udah deh, pokoknya karena Fadil pulang duluan dan kameramennya juga pulang duluan, iya enggak? Jadi ini terakhir kita untuk berbincang-bincang bersama. Yep. Yang penting upload. Ya, yep. Dan jangan lupa lagunya. I go to Bali with my friend. I go to Bali with my friend. I go to Bali with my friend. When I go to the beach. To the beach. I see the... Udah lupa lirik. Dadah. Dadah. Bye. Terakhir kita dari Samsoese. Dadah.